Bekasi anggota di Kabupaten Bekasi. Terus kewajiban kami itu membawakan hak almarhum selaku jadi anggota di Bekasi. Sekarang dia membawakan ini artinya haknya bapaknya itu selaku jadi anggota di Bekasi untuk kentang diteruskan ke ahli warisnya untuk memberikan dana santunan ini. Yang jelaskan sedikit di kilo nih. Selama jadi anggota, bapaknya kan aktif nih ibu, artinya membayar iuran wajib juga, membayar namanya dana solidaritas duka yang setiap tahunnya itu 20.000. Bapaknya selaku jadi anggota Niko memiliki dana simpanan wajib artinya anggota Niko sebesar 670.000. Itu sudah ada penjelasan sama Niko dan juga berisi tabungan sama masa anggota Niko ada tabungan 64.300. Nah, jadinya masa pertama jadi anggota Niko kan ada namanya santunan duka anggota Bu. Yang didapatkan itu 500.000 dan 400.000 untuk dana sosial dan dana solidaritas untuk meninggal itu 3.000.000. Total dari santunan yang bapak dapat itu sebesar 4.634.303 rupiah. Kan ya kan Bu? Thank you.